belajar ke TKP. Siap, 86. Di Jakarta ini banyak sekali transportasi umum, salah satunya TransJakarta. TransJakarta ini mempunyai jalur khusus di mana kendaraan lain tidak boleh melewati jalur tersebut karena untuk keselamatan kendaraan lain. Tapi sayangnya di kawasan Harmoni ini banyak sekali kendaraan yang masuk di jalur TransJakarta. Ini sangat bahaya sekali karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bisa terserempet dan tertabrak TransJakarta. Seharusnya kendaraan yang dari arah Roksi harus berbelok ke sebelah kiri, kemudian baru memutar balik menuju ke Harmoni. Masih dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode CCTV yang kami pasang kamera di sekitar jalur TransJakarta yang kemudian dihubungkan kepada monitor yang sudah terpasang di pos lantas Harmoni. Pelanggar pertama yang kami temukan yaitu pengendara roda 2 berboncengan dan melewati jalur TransJakarta. Pelanggar tersebut. Lewat mana? Tadi kan Mbaknya bilang, saya tanya, dari Roksi itu Mbaknya belok kiri terus putar arah apa lewat jalur TransJakarta? Mbaknya bilang lewat yang ke kiri terus putar arah. Tadi kan saya tanyanya, Mbak lewat TransJakarta apa lewat putar arah yang benar? Iya. Coba ada motor nggak di depannya? Enggak, di depan ini enggak ada tadi. Saya enggak tahu nih kalau itu jalur TransJakarta. Ini lewat jalur TransJakarta, ini harus belok ke sini dulu, terus ke sini harus muter balik ke situ. Tadi dia tidak mengakui. Setelah saya memperlihatkan bukti, dia baru ketahuan malu sendiri. Mana KTP-nya, ada enggak? Namanya deh, namanya. Tanya namanya. Jelas saja, apapun alasannya, jika pengendara telah melakukan pelanggaran, kami wajib memberikan tilang. Saya yakin orang Indonesia itu pintar-pintar bisa membaca dan menulis. Kenapa ya rambu ini tidak diketahui ataupun tidak dibaca dengan baik oleh masyarakat Indonesia? Kemudian tidak beberapa lama, saya pun menemukan kembali pelanggar sepeda motor berwarna biru dan kali ini yang mengendarainya adalah seorang wanita. Ada berapa tahun masalahnya? Bapak, Ibu, lihat dulu surat-suratnya. Aduh, kan lagi ada TV ya? Dilihat dulu surat-suratnya. SIM-nya, Bu. Ini kecolok lagi, Mbak. Kenapa?
SIM-nya nggak dibawa. SIM-nya nggak dibawa, tapi ibu udah punya SIM. Udah. Harusnya apa, itu, ya? Harusnya itu ibu mau pakai motor itu SIM-nya udah harus dibawa. Iya, lupa. Ibu tahu nggak salahnya apa? Iya, kayak salah di situ tadi. Salahnya apa? Yang di situ muter ya? Itu memang biasa di situ muter. Udah, nggak baru lah. Baru pertama kali nih. Terus kenapa ibu muternya di situ? Lebih cepat ngejar kuliah. Tapi memang udah tahu itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ibu bisa ikut saya yuk? Iya, boleh. Sini bu. Boleh. Jadi tadi ibu lewat sini ya? Iya, salahnya itu. Emang biasa sering lewat? Enggak, sumpah. Baru sekali. Tapi ibu tahu ini nggak boleh? Tahu. Kenapa dilakuin, bu? Kenapa dilakuin? Ngejar di waktu kuliah. Oh, nggak boleh. Iya. Kan buat keselamatan ibu. Tapi ibu benar kan ya? Ibu benar salah ya? Iya. Untuk itu, saya memberitahu kepada pelanggar tersebut jalur mana yang memang diperbolehkan untuk memutar arah di kawasan ini. Ya, jangan sebentar. Ya, semoga jalan lancar di situ. Kita nunjukin sebentar aja. Kita nunjukin biar ibunya ingat nggak lewat situ lagi. Nah, ya bentar doang, Bu. Ini yang benar. Di sini muternya aman. Gak ada jalur busway di sana. Nanti kalau belakangnya ada busway, bukan busway yang salah. Ibu yang ngambil jalur busway. Untuk itu, kami tidak ada bosan-bosannya memberitahu dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk mengajak supaya tertib berlalu lintas karena kesadaran kita keselamatan semua. Luncur ke TKP, siap, 86.